turis asingnya suka datang. Jangan membuat ukuran yang sulit-sulit. Semua turis asing pengen datang ke Jeblug Semar, maka itu udah kelas dunia. Kalau saya tanya turis asing, apa yang dia sukai, pasti dia pengen sesuatu yang unik, something different, yang barangkali di tempat lain tidak ada. Ada satu minimum standar pelayanan yang memang mereka harus dapatkan. Pernah ada mas kemarin bicara sama saya. Makanya saya ingin Jawa Tengah dijadikan tempat syuting Hollywood, film-film Hollywood. Ini yang ngomong konjen kita di LA. Benar. Silakan datang, akan saya antar. Kita punya pengalaman buruk pak di salah satu film Hollywood. Pemerannya kalau nggak salah karena Julia Roberts. Dan waktu itu pada saat syuting dipalakin terus. Nah ini. Ekosistem perilaku masyarakat tidak support. Yang begini-begini gak boleh. Ini harus kita edukasi. Wih, tempatnya bagus ya, pilihan-pilihan destinasinya bagus, mau buat film, tapi kita, mereka gak mendapatkan insentif apapun. Maka kelas dunianya itu menjadi kurang. Bahasanya akhirnya ngeproof ya. Tau ngeproof ya. Akhirnya dipajaki. Akhirnya premanisme, maaf, yang seperti ini perilaku tidak mendukung pariwisata. Kemudian kebersihan.